Karena ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, Jibril berpamitan kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, setelah hari ini aku tidak akan pernah lagi turun ke bumi ini, karena tidak ada lagi risalah yang akan aku sampaikan kepada siapapun, ya Rasulullah. Nabi SAW wafat di kota Madinah pada usia 63 tahun kurang lebih. Saking takutnya umat Islam, saking berdukanya umat Islam di Madinah pada masa itu, langit di kota Madinah itu setelah wafatnya Nabi 40 hari 40 malam, langit Madinah itu dipenuhi dengan awan yang gelap dan kelam. Tidak ada satupun masyarakat Madinah yang bertegur sapa pada saat itu. Kenapa? Karena sangat berduka atas wafatnya Nabi yang paling dicintainya, Nabi yang paling diagungkannya, Nabi yang paling dibanggakannya, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sebagian sejarawan mengatakan, pada masa wafatnya Nabi hingga 40 hari setelah wafatnya Nabi, orang-orang Madinah hampir tidak saling bertegur sapa dan hampir tidak saling bersenyum di antara mereka. Kenapa? Saking sedihnya karena ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, mendengar Nabi langsung enggak pernah, karena kita adalah generasi akhir. Enggak usah khawatir. Nabi pernah menyampaikan kabar untuk kita. Ketika ibu menyelesaikan bacaan Al-Quran satu bulan, 40 ribu malaikat duduk di samping ibu mengaminkan doa ibu ketika ibu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka kitabnya Imam Nawawi. Mulia hidup kita. Mulia orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Mulia orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Sebagaimana Nabi ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, bagaimana dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya Quran, ucapannya Quran, perbuatannya adalah Al-Quran, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Maka seperti itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang perempuan mulia yang bernama Aminah bintu Wahb bin Wahab itu bin Zuhrah, sementara ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, sampai kepada nanti Mudrikah, Khuzaimah, kemudian Kinanah bin Mudar bin Ilyas bin Adnan, putus sampai nanti ketemu di mana? Ada 30 silsilah yang putus sampai nanti kepada Haidar. Haidar itu anak kepada Muqawwam, Muqawwam itu anaknya Haidar, Haidar itu anaknya Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail alaihi salatu wassalam anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim anaknya Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Nabi Salih, Nabi Salih bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh, Nuh bin Lemih, Lemih bin Matussalih, Matussalih bin Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus atau Anwas bin Sis bin Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan orang sini banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Bismillah ma sha Allah, la yasuqul khayra illallah. Bismillah ma sha Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sha Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah,
La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Watub alayna innaka antal tawwabur rahim. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Para imam dan takmir masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, seluruh panitia, para jamaah, ibu-ibu sekalian, dan terkhusus sahabat saya yang barusan meninggalkan tempat acara karena harus ada kegiatan-kegiatan yang sama malam ini. Tadi malam saya mungkin bertemu dengan sebagian jamaah di Masjid Al-Muhajirin, dan malam ini saya bertemu kembali dengan jamaah. Saya mohon maaf karena memang suara saya masih belum betul-betul pulih. Seharusnya seminggu itu saya harus istirahat, karena dokter pribadi saya menyampaikan sebaiknya saya istirahat. Tetapi kalau bicara manusianya, saya kurang sehat. Tetapi ketika bicara hati, ketika saya bertemu dengan jamaah, disitulah Allah akan menurunkan kesehatan untuk saya. Maka apapun yang terjadi, saya selalu menyempatkan waktu, karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Lan tarji'al ayyama allati maddat. Sedetik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali lagi kepada kita semuanya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kehidupan ini sedang kalian tinggalkan sementara kalian sedang menuju kepada kematian itu sendiri. Malam ini berbahagia kita semuanya karena kita dikumpulkan di tempat yang paling baik di atas dunia ini. Tidak ada tempat yang paling baik selain masjid. Tidak ada tempat yang paling barokah selain masjid. Tidak ada tempat yang paling menenangkan selain masjid. Dan tidak ada doa yang paling diijabah selain berdoa di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun acap kali, seringkali kita lalai, seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya kita suatu hari nanti akan dimakamkan di tanah, dan sebelum dimakamkan kita akan salat, disolatkan di masjid yang mulia ini. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal dan perbuatan yang kita lakukan, ada satu syair yang mengatakan, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna likharabid dahri nabniha. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, sebanyak apapun materi yang kita tinggalkan, pada akhirnya nanti hanya akan menjadi perebutan anak keturunan kita. Anak kaya bukan karena dia kaya, boleh jadi karena ditinggalkan kekayaan oleh ayahnya. Ayah yang meninggalkan kekayaan belum tentu akan mendapatkan kebahagiaan dari kekayaannya, sebab ketika dia mati belum tentu anaknya bersedekah dengan harta yang dia miliki. Atwaruna li kharabid dahri nabniha, sedangkan rumah istana yang megah pada akhirnya akan hancur oleh waktu itu sendiri. Maka sebelum itu menjadi sia-sia, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan diri, meniatkan diri menjadikan harta kita itu menjadi hal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nurul Iman ini luar biasa. Ada tema yang tidak biasa. Sebulan bersama Rasulullah. Barusan saya kaget. Iya ya. Bukankah kita ini diciptakan karena kekuasaan Allah? Dan sebab karena Adam itu juga diciptakan oleh Allah. Tapi pernahkah kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam, datuk moyang kita itu,
diciptakan karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka dalam kitab Mustadrak. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Di saat Allah selesai menciptakan Adam, Allah berfirman kepada Adam, "Lamma khalaqallahu Adam alaihi salatu wassalam." Selepas Allah menciptakan Adam, datuk moyang kita semuanya nih. Apa kata Allah? "Ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, ya Adam, laula Muhammad, ma khalaqtuka wa ma khalaqtul aflak." Apa firman Allah dalam hadis qudsi kepada Adam selepas Adam diciptakan oleh Allah? "Ya Adam, kamu tahu tidak kenapa aku menciptakan engkau? Kalau bukan karena hambaku, kalau bukan karena kekasih yang paling aku cintai yang bernama Muhammad, ma khalaqtuka, tidak mungkin aku menciptakanmu, wa ma khalaqtul aflak, dan tidak mungkin alam raya dan semesta ini aku ciptakan." Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah bahagianya ketika kelak kita diperkenankan oleh Allah berjumpa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita membayangkan jika suatu hari kelak di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, di mana kita tidak bisa mengandalkan amal kita, solat kita tidak bisa kita andalkan karena solat kita terlalu sedikit dan sujud kita terlalu singkat, di saat sedekah tidak menjadi alasan bagi kita masuk surga karena sedekah kita terlalu perhitungan kepada Allah, kemudian amal soleh yang lain tidak menyebabkan kita masuk surga, apa yang akan kita tunggu pada saat itu selain syafa'atul uzma, syafa'at tertinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan betapa malunya kita pada saat itu jika selama hidup ternyata kita tidak mengenal beliau, jika selama hidup ternyata kita tidak patuh kepada beliau, jika selama hidup terlalu banyak kita melalaikan waktu hingga lupa kepada perintah Allah dan lupa kepada nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, walaupun dalam keterbatasan suara saya, izinkan saya bernasihat untuk diri saya sendiri dahulu sebelum saya bernasihat kepada saudara. Saya tidak merasa lebih tahu dari Anda. Saya tidak merasa lebih alim dari Anda. Bahkan saya tidak merasa lebih mulia dibandingkan dengan Anda. Saya ini adalah hamba Allah yang paling banyak bermaksiat. Tetapi saya masih punya harapan kepada Allah. Saya masih punya harapan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengampuni. Sebesar apapun salah saya kepada Allah, apa janji Nabi melalui sahabat Abdullah bin Umar, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba-hambanya sebelum nyawa berada di ujung tenggorokannya. Ada waktu bagi kita semuanya. Walaupun tadi Ustaz Ridwan sudah nakut-nakutin kita lewat wakaf, apa Ustaz? Wakaf kematian, Baitul Hayat, rumah masa depan. Seharusnya Pak, karena ini menyangkut tanah wakaf, yang harus ngetes duluan kan ketua. Iya. Ini kan rumah pemakaman, Pak. Jadi kita sepakat dulu malam ini karena ketuanya Haji Ridwan, bagaimana kalau Haji Ridwan kita berangkatkan duluan, Pak? Ya, sekalian tes-tesan. Nanti sudah nyampe di sana, Ustadz Ridwan tinggal WA sama kita. Enak kok gitu kan. Karena beliau tadi mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia pantas bersamaku kelak di surganya Allah. Alangkah bahagianya ayah. Umur sudah berapa? Umur berapa? Umurnya ada 60. 60. Pas 60. Berarti kurang 3 tahun kayaknya. Nabi wafat umur berapa ya? Nabi wafat 63. Ayah kita umur 60. Mulai dari sekarang mulai hitung utangnya ya, ya. Cepat bayar ya, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelak kita orang-orang beriman akan dipanggil oleh Allah. Orang yang sering datang ke masjid, orang yang sedekah, ibu-ibu yang nyumbang untuk kegiatan malam ini, Allah memanggil kita dan mengatakan kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang-orang yang salat, yang patuh dan taat kepada Allah, dia tidak memperdulikan waktu, walaupun dalam keadaan sakit, tidak menyebabkan dirinya lalai. Ketika dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak lupa dengan Allah. Ketika dia kaya, selalu sujud kepada Allah. Dan ketika miskin pun dia tidak lupa kepada Allah. Maka ketika masuk surga, Allah menyatakan kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nikmati apapun yang ada di surga hari ini. Apa yang ada di surga, ambil semua, kata Allah. Nikmati semuanya, karena dulu waktu di dunia kalian dalam keadaan sulit. Mau salat kalian kesulitan, mau puasa kalian kesulitan, mau ibadah kalian kesulitan, mau datang ke maulid Nabi kalian kesulitan. Tapi walaupun kalian sulit, kalian selalu menyempatkan diri untuk hadir dan datang di setiap majlis, maka kata Allah kul wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sementara yang kedua, golongan yang kedua, salat enggak salat, puasa enggak puasa, zakat enggak mau, kumpul-kumpul salawatan enggak mau. Apa kata Allah ketika memasukkannya ke neraka? Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Nikmati apa yang kalian pernah lakukan, kata Allah. Wa la tukallimun. Jangan protes lagi kepada aku, kata Allah. Sebab dulu telah aku datangkan, yang dibacakan oleh ananda kita tadi, ananda Azrul ya. Azrul, bang ada uang bang, minta duit saya bang. Ini. Ya yang abang ini bang, berapa bang? Bang ambil. Ah, nih bang, hadiah. Ini bang, nih ada hadiah dari abang-abang nih. Doakan abang nih kawin ya. Kalau yang sebelah jangan, ini udah punya bini dah. Ini dari abang bukan dari saya ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi anak saleh nak ya. Doakan kami yang tua-tua ini, ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ananda kita luar biasa membacakan ayat Allah dan saya langsung teringat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'an. Tidak ada lain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi itu jumlahnya 124.000 ibu. Jumlahnya nabi itu 124.000. Yang jadi rasul 313. Yang wajib diimani cuma 25. Diawali dari Adam dan diakhiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya sama mengesakan Allah. Ajarannya sama mengajarkan manusia taat dan patuh kepada Allah. Maka pertanyaan Allah,
afa immata, apakah jika seandainya nabimu Muhammad itu wafat, au kutila, atau dibunuh oleh musuhnya sekalipun, au kutilan qalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling dari ajaran nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah manusia beriman itu berpaling? Bisa. Iman itu tidak ada garansinya, Bu. Imannya manusia, imannya makhluk itu dibagi tiga. Yang pertama, yazidu wa la yanqus. Iman yang selalu bertambah dan tidak pernah turun. Imannya tambah, enggak pernah kurang. Imannya siapa? Imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ada Pak polisi ini. Ada Aibda siapa namanya? Andi siapa? Andi Rahadian, Babin Kantipmasnya. Babin Kantipmas kelurahan apa ini? Sungai Beliung. Nampaknya udah lama jadi polisi ya. Saya bukan dukun, kelihatan perut udah mulai gendut, Pak. Apakah bang polisi ini jadi berpaling dari Allah? Hanya karena pekerjaan? Sibuk. Kerjaannya Babin Kantipmas itu kan mondar-mandir ya, Bang. Pakai sepeda motor. Apakah karena persoalan itu kalian jadi berpaling kata Allah? Apakah karena dulu kalian miskin kemudian hari ini kaya? Zaman kalian miskin kalian taat kepada Allah, setelah kaya kemudian sibuk dengan pekerjaan dan kemudian kalian berpaling dari Allah dan Rasul? Dulu kalian bukan siapa-siapa. Kalian sabar, jujur, ikhlas, berbuat baik dan tidak pernah memandang apapun kecuali kebaikan itu. Tapi ketika kalian dipilih oleh Allah melalui masyarakat untuk menjadi pemimpin umat, kemudian kalian berpaling. Apakah setelah kalian berpaling itu akan menjadi mudharat bagi Allah? Enggak. Barang siapa yang berpaling, maka tidak mungkin menjadi mudharat bagi Allah dan Rasulnya. Yang menjadi perhatian kita hari ini adalah, setelah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Kalau cerita tentang lahirnya tahu semua. Mau diulas dari sisi manapun tahu. Tapi setelah wafatnya Nabi, pasca meninggalnya Nabi, apa yang terjadi di antara umat Islam termasuk kita hari ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah pada usia 63 tahun kurang lebih. Saking takutnya umat Islam, saking berdukanya umat Islam di Madinah pada masa itu, langit di kota Madinah itu setelah wafatnya Nabi 40 hari 40 malam, langit Madinah itu dipenuhi dengan awan yang gelap dan kelam. Tidak ada satupun masyarakat Madinah yang bertegur sapa pada saat itu. Kenapa? Karena sangat berduka atas wafatnya Nabi yang paling dicintainya, Nabi yang paling diagungkannya, Nabi yang paling dibanggakannya, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sebagian sejarawan mengatakan, pada masa wafatnya Nabi hingga 40 hari setelah wafatnya Nabi, orang-orang Madinah hampir tidak saling bertegur sapa dan hampir tidak saling bersenyum di antara mereka. Kenapa? Saking sedihnya karena ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, mendengar Nabi langsung enggak pernah, karena kita adalah generasi akhir. Enggak usah khawatir. Nabi pernah menyampaikan kabar untuk kita. Tuba liman yarani wa amana bi. Bahagialah dan beruntunglah orang yang pernah melihatku, beriman kepadaku, dan kemudian mengikuti ajaranku. Siapa? Sahabat Nabi. Tidak semua orang yang hidup pasal Nabi itu disebut sahabat, karena kategori sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi, berjumpa dengan Nabi, mengimani Nabi, berjuang bersama Nabi dan wafat bersama Nabi, artinya mati dalam keadaan Islam. Ada juga orang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, itu juga tidak disebut sahabah karena tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Ada juga orang yang bertemu Nabi
tapi tidak mengimani Nabi, malah memusuhi Nabi, namanya Abu Jahal sama Abu Lahab, abu-abu yang lain banyak. Nah sekarang di Pontianak juga banyak orang abu-abu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabarnya untuk kita, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Tiga kali kita disebut oleh Nabi, Pak. Jamaah Nurul Iman ini disebut tiga kali oleh Nabi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Sungguh sangat beruntung, sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Siapa? Orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu langsung denganku, tidak pernah mendengar ucapanku, tapi dia iman kepadaku, kata Nabi. Siapa ini? Insya Allah jamaah Nurul Iman yang ada pada malam ini. Amin. Kita ini orang beruntung, Pak. Sangat beruntung malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh minum ya. Kalau ceramahnya biasa berapa menit di sini, Pak Babin? Hah? Serius, Pak? Berapa jam? 2 jam. Kalau begitu saya pulang sekarang juga, Pak. Terima kasih Bang Haji Mus. Udah jemput saya dari tadi. Kita doakan Bang Haji Mus ini mudah-mudahan sehat zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya, ditambahkan kebaikannya, dan juga ditambahi istrinya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita memandang hidup, manusia mana yang enggak punya masalah? Kalau kita memikirkan hidup hari ini, manusia yang mana yang tidak punya problem? Ini kalau cerita di antara satu dengan yang lainnya, pasti ceritanya paling sadis semua. Di belakang itu ada adik kelas saya dulu namanya Ibu Uswatun. Ada ya? Oh, paling langsing ya. Adik kelas dulu, Bu, sama-sama di pesantren. Tadi di acara yang sama ya, di pendopo ya. Kalau bicara masalah hidup, setiap orang punya masalah. Pertanyaannya, kalau ibu punya masalah, cerita sama siapa? Suami. Kalau enggak punya suami, bicaralah sama Allah. Ini kadang juga punya suami, tapi enggak ngomong sama Allah. Ngomongnya malah sama tetangga. Bu, ibu, perempuan tuh kalau sudah tiga orang ketemu, Pak, tiga orang ketemu, hebohnya luar biasa, Pak. Anehnya kalau obrolannya enggak penting-penting amat, suaranya tinggi, Pak. Tapi kalau penting, suaranya makin kecil. Anehnya semakin kecil suaranya, makin gak kedengeran, makin paham dia. Kalau lewat, mana maklum, sana, apa buat, nak beli? Nak beli apa? Nak beli bacan, lho. Panggil dia, duduk, lho. Apa nak buat? Tanda, ngobrol, kata dia kan. Ngobrol, ngobrolnya awalnya normal. Yang diceritakan hanya harga terasi. Lama-lama iseng yang diomongin suami. Udah selesai ngomongin suami, ngomongin siapa? Ngomongin mertua. Betul enggak, Antum? Anehnya, Pak, suara perempuan makin kecil, makin paham, ya, Pak. Betul lah. Kata siapa? Kakut, udah ngesongal, kata dia. Makin kecil suaranya perempuan, makin paham dengan cerita teman yang di sebelah. Maka berhati-hatilah, sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling sempurna dalam ibadah,
paling sempurna dalam amal, paling sempurna dalam akhlak, paling sempurna dalam pergaulan. Maka pesan Nabi, kalau kamu mau bercerita, mau berbagi cerita, berbuat ceritalah yang baik-baik. Qulil khair awil yasmut, ceritalah yang baik, bicaralah yang benar. Kalau memang itu tidak benar, sebaiknya jangan kau beritakan, jangan engkau bicarakan, cukup diam saja, kata Nabi. Maka malam ini sesungguhnya Allah tengah mendiamkan kita dari keburukan. Ibu yang berangkat dari rumah dari tadi sekira jam 7 sampai sekarang jam 9, 2 jam lebih ibu di tempat ini. Sesungguhnya Allah tengah menyelamatkan kita dari perkara yang tidak baik, dari perkara yang tidak manfaat. Allah hindarkan kita dari itu. Ibu berangkat ke masjid, apa janji Nabi? Idza ra'aytumur rajula yata'ahadu fil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang lain masuk ke dalam masjid, saksikanlah bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru masuk masjid. Yang kedua, kemudian dia salat ambil 2 rakaat, kemudian ditambah lagi thumma qara'a ma tayassara minal Qur'an, kemudian diambil Qur'an, baca Qur'an hal yang paling mudah, maka Allah turunkan rahmat kepada dirinya. Maka orang yang masuk masjid insyaallah kelak akan dilindungi dari kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang bangun masjid yang seindah ini nih, Masjid Nurul Iman nih. Yang sudah bangun masjid, siapa ketua masjid kita? Mana? Ustaz Jatman, Ustaz Herman. Ustaz Herman, ini berapa tahun selesai bangunan ini? 5 tahun pembangunan, tidak sampai 1 tahun, alhamdulillah. Habis berapa M ini? 2M lebih, itu duit semua ya. Luar biasa ini Pak, walaupun mungkin karena kondisi tempat dan tanah yang agak sempit. Ibu yang ngebangun masjid, yang nyumbang masjid, yang nyumbang uang, yang nyumbang semen, yang nyumbang batu, yang nyumbang pasir, bahkan yang hanya nyumbang tenaga, yang nyumbang ide, yang nyumbang pikiran untuk masjid, janji Nabi melalui sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, apa kata Nabi, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi niatnya hanya untuk karena Allah, maka Allah menyiapkan istana terindah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup bersama masjid dan mati juga karena masjid, dan kelak mendapatkan surganya Allah karena mencintai masjid ini. Alasan kita datang malam ini adalah bersyukur kepada Allah, berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 perkara yang wajib kita bergembira, kata Allah. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Kul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, بِفَضْلِلَّهِ, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah Allah Pak? Datangnya agama Islam. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama setelah Islam. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi kerasulan setelah Rasulullah Muhammad. Dan tidak ada lagi Al-Quran yang turun setelah Al-Quran. Dan tidak pernah lagi Jibril turun ke dunia ini. Karena ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, Jibril berpamitan kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, setelah hari ini aku tidak akan pernah lagi turun ke bumi ini, karena tidak ada lagi risalah yang akan aku sampaikan kepada siapapun ya Rasulullah. Maka bagi kita yang pertama, kebahagiaan pertama adalah karena datangnya Islam. Dengan adanya Islam kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil.
mana yang halal, mana yang haram, mana baik, mana yang buruk, mana yang larangan, mana yang perintah. Kemudian kita dapat hidup berdampingan, karena Islam adalah agama yang rahmah. Contohnya adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi itu tidak pernah membenci kepada siapapun, walaupun Nabi dibenci oleh orang. Nabi tidak membalas kejahatan orang, walaupun Nabi punya kesempatan untuk membalas. Nabi tidak pernah melakukan kejahatan, walaupun mereka beliau dijahati oleh siapapun. Apa balasan Nabi kepada mereka? Sebelum mereka meminta maaf, Nabi terlebih dahulu memaafkan mereka. Sebelum mereka meminta ampun kepada Nabi, Allah lah yang memerintahkan agar Nabi memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah adalah an-nabiyur rahmah, Nabi yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Maka yang kedua kata Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang perempuan mulia yang bernama Aminah bintu Wahb bin Wahab, itu bin Zuhrah. Sementara ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, sampai kepada nanti Mudrikah, Khuzaimah, kemudian Kinanah bin Mudar bin Ilyas bin Adnan, putus sampai nanti ketemu di mana? Ada 30 silsilah yang putus sampai nanti kepada Haidar. Haidar itu anak kepada Muqawwam, Muqawwam itu anaknya Haidar, Haidar itu anaknya Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail alaihi salatu wassalam anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim anaknya Azar, Azar bin Nakhur, Nakhur bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Nabi Salih, Nabi Salih bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh, Nuh bin Lemih, Lemih bin Matussalih, Matussalih bin Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus atau Anwas bin Sis bin Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Hafal bu? Hafal? Alhamdulillah. Cukup saya saja biar enggak ada saingan ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita malam ini bergembira. Gembira atas apa? Kabar yang dibawa oleh Nabi. Siapapun yang beriman kata Nabi masuk surga. Kalau enggak sholat Ustaz masuk antrian. Yang banyak sholatnya bagus. Apakah setiap mukmin masuk surga? Pasti. Ini pasti masuk surga semua ini. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya tapi salat, Pak. Jangan hanya la ilaha illallah enggak salat. Paham? Paham, Bu? Kalau sudah paham ceramahnya selesai. Apalagi yang mau disampaikan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kan enggak tahu siapa yang masuk duluan ke surga. Tiba-tiba Bang Andi polisi. Nih, Bang Andi kan polisi. Aduh, nyenyak betul dia nih. Nggak apa-apa, Pak. Masuk surga duluan dia. Kita nggak tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan nih. Bang Haji yang di depan mau masuk duluan apa belakangan, Bang? Mau masuk duluan apa belakangan? Belakangan. Kenapa? Biar istri dulu. Istri dulu. Allah. Istrinya suruh mati duluan sama abang ini. Ini biar jujur, biar adil, Bu. Bu. Ibu. Kalau suruh milih mending istri duluan meninggal apa suami? Dengerin. Bikin hal je. Mana sago nih? Saya ini suami, berarti saya sungguh mati dulu nih. Bu, mending suami apa istri meninggal duluan? Balas pak. Mending istri apa suami mati duluan, Pak?
ini rumah tangganya bermasalah berantem. Untuk apa mempertahankan ini kalau sudah tidak saling mencintai? Suami bilang, Pak Kiai, lebih baik saya mati duluan. Kok bisa? Apakah Bapak mencintai istri? Bukan. Saya pun ketedikan hidup pun tak bakal lama kalau masih sama istri. Pasti mati awal. Makanya Pak, ada tips sederhana dan selalu saya sampaikan di mana-mana. Biar Bapak awet muda dan hidup sehat, biasakan per satu hari mendengarkan omelan istri 1 jam. Iya. Serius ya? Serius. Ayah umur 65 ada? 68. Tapi kelihatan 27 kok. Dari sini 27 nih. Ya. Kalau usia pengen panjang, biasakan mendengar emak di rumah tuh ngomel sama ayah 1 jam. Karena kalau kita mendengarkan omelan istri 1 jam, Pak, detakan jantung kita ini sama dengan lari 10 kilometer. Ya, betul Pak Herman. Mau dites besok ya. Detakan jantung kita sama dengan lari 10 kilometer kalau kita dengar omelan istri. Otomatis kita sehat. Dan yang kedua, kita awet muda, pasti itu. Tapi kalau istrinya ngomel 2 jam, sehat enggak, muda apalagi, yang pasti itu mati muda. Kalau sampai 2 jam. Tapi sebenarnya konsep Islam itu sederhana. Konsep Islam itu sederhana yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan itu lebih terasa ringan, beban pun akan hilang. Cuma 2 hal kata Nabi. Zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu, pertama jangan pernah meninggalkan salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Itu perintah Allah. Perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu, salat dan bersabarlah atas salat. Salat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang hatinya ikhlas kepada Allah Tuhan. Salat itu berat apa ringan, Pak? Berat. Kalau salat itu ringan, subuh di masjid ini pasti penuh. Tapi tadi saya dengar dari Haji Mus, alhamdulillah Pak Kiai, Masjid Nurul Iman itu kalau subuh itu jamaahnya penuh di luar semua. Bukan penuh di dalam Haji Mus ya, penuh di luar semua. Padahal sholat itu tidak lama. Sholat itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Ada orang merasa terbebani dengan sholat, itu salah. Mestinya sholat itu yang menghilangkan beban. Ketika kita sujud kepada Allah, Allah hilangkan bebannya, Allah hilangkan masalah hidupnya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Orang yang selalu sujud kepada Allah, tergambar di wajahnya itu bahagia. Walaupun berbeda tafsiran dan takwilnya, Allah menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Makna sima atau saima, atau makna sima, orang yang senang sujud kepada Allah itu wajahnya berseri-seri tapi agak sedikit kepucat-pucatan. Kenapa? Kurang tidur. Yang kedua kata Nabi, kunci kebahagiaan hidupmu itu adalah tilawatil Quran. Baca Quran. Halo Ibu. Ibu. Nih kan majelis taklim semua nih. Baca Quran itu mudah. Ngatamin Quran sebulan bisa. 30 juz berarti 30 hari, satu hari satu juz. Jangan dibaca langsung. Bagi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. 2 lembar, 2 lembar. Subuh 2 lembar, tutup. Zuhur 2 lembar, tutup, asar, maghrib, isya,
dua lembar dua lembar, insya Allah satu hari satu malam itu satu juz satu bulan selesai. Ketika ibu menyelesaikan bacaan Al-Quran satu bulan, 40 ribu malaikat duduk di samping ibu mengaminkan doa ibu ketika ibu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka kitabnya Imam Nawawi. Mulia hidup kita. Mulia orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Mulia orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Sebagaimana Nabi ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawaban beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya Quran, ucapannya Quran, perbuatannya adalah Al-Quran, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Maka seperti itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kita bergembira kembali kepada ayat yang tadi? Karena bergembira atas datangnya iman, bergembira atas lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah dari Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dibandingkan dengan harta duniawi yang kalian kumpulkan. Di masjid ini kalau boleh saya tanya, siapa orang paling kaya malam ini? Yang paling kaya siapa? Haji Mus. Haji Mus lagi. Ji. Berapa duitnya, Ji? Kok semuanya nuduh Haji ini kaya raya itu? Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang kaya oleh Allah. Tapi kalau kaya jangan sombong. Ini belum kaya udah sombong. Adakah orang kaya sombong? Banyak. Tapi adakah orang miskin sombong Nabi? Banyak. Sahabat bingung, Pak. Di mana-mana yang sombong biasanya yang kaya. Cerita-cerita Haji Mus kan kaya. Haji Mus sombong gak sih? Hah? Aman berarti. Sahabat bingung, ya Nabi, biasanya yang sombong itu yang kaya. Adakah orang miskin itu sombong? Ada. Siapa itu? A'ilun mustakbir. Siapa a'ilun mustakbir? Udah susah hidupnya, cari rezeki sulit, kehidupannya melarat, tapi enggak mau sholat, kata Nabi. Itulah a'ilun mustakbir. Dia itu sebenarnya sombong kepada Allah. Kalau orang kaya sombong itu masuk akal, karena ada yang disombongin. Nah, orang miskin sombong itu gak masuk akal. Ada banyak, kata Nabi. Oleh karenanya malam ini para jamaah, Bu, apa ibu pikir saya gak punya istri kapan? Lelama saya ini gak bersama istri saya, ibu. Besok subuh saya berangkat kemana, cu? Ke Beginjan beliau besok subuh jam 4 saya harus berangkat. Saya ini jarang di rumah, ibu, jarang di rumah. Tapi anehnya banyak anak saya ini. Sampai sekarang saya bingung, Pak Polisi, saya jarang ketemu istri, kok bisa banyak anak gitu tuh kan? Ya rezeki, rezeki, ibu. Ya, bu, mulai besok, karena ini kesenangan Nabi. Sebelum saya tutup. Suatu hari Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, karena beliau itu anak pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abdullah bin Abbas ini yang mendapat doa spesial dari Nabi, Allahumma faqqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Dan Ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling alim di bidang ilmu tafsir Quran. Ibnu Abbas diceritakan oleh Nabi, "Atani Jibril wa qala li." Suatu hari Jibril datang kepadaku, ya Ibnu Abbas, dan berkata kepadaku, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesenangmu, tapi ingat, kematian pasti akan datang menjemputmu. Sebenarnya hadis ini tidak mungkin untuk Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling baik.
manusia yang paling bertakwa. Makanya ketika menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum, Ibnu Abbas menyatakan kalimat atqakum pada ayat ini bukan untuk manusia yang lain, dan itu hanya khusus untuk pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia yang paling bertakwa selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Ibnu Abbas. Sesungguhnya hadis ini untuk kita. Untuk siapa? Untuk Ustaz Ridwan. Isma sita, hiduplah sesenang Anda. Tapi ingat, Anda pasti mati. Makanya Anda tadi itu mimpin jamaah, ngajak bikin kuburan. Mati semua. Kalau bicara umur, kematian itu enggak bicara umur, Ustaz Mulyadi. Ustaz Mulyadi ya. Wah, masih ganteng aja kelihatannya. Kematian itu enggak bicara umur, Pak. Kalau bicara umur kan pasti beliau duluan. 68 loh. Ada lagi yang lebih berapa ya? 70. 80 lebih. Kalau bicara umur kan 80 dulu. Tapi kan enggak mesti, siapa tahu geser ke sini. Enggak ada yang tahu. Maka kata Nabi, mati itu pasti ya Rasulullah. Yang tidak pasti itu kapan kau akan dijemput. Memang sudah ada ketetapannya, tapi dirahasiakan untukmu. Kalau Nabi enggak ada rahasia, Allah ngasih tahu. Nah, kita ini siapa, Pak? Nabi bukan, Rasul bukan, Waliullah bukan, ahli ibadah jauh, minum tiap malam slot. Halo, ada yang suka main slot? Hati-hati, malaikat tengah mengincar Anda lagi. Malaikat geram. Atau malaikat game over. Hati-hati. Ismasi tafainna kama yitun, hiduplah sesenangmu, tapi ingat kematian pasti akan datang menjemput. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta. Yang kedua, ihbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Bapak, Pak, masih cinta sama istri? Berapa persen, Pak? 100. Baru malam ini saya ketemu orang bual di masjid nih. Ya Allah. Nyaman betul 100 kata dia. 100 apa, Bang? Enggak ada manusia itu 100, Bang. Ingat, jangan terlalu mencintai suami. Bu, jangan terlalu mencintai suamimu. Karena punya potensi menyakitimu. Itu manusianya. Suami pun juga begitu. Jangan terlalu mencintai istrimu. Dia bisa menyakitimu dan mengecewakanmu. Itu kau. Deritamu itu. Hei, kata Nabi, mencintai siapapun boleh, cintai jabatan boleh, tapi ingat 5 tahun selesai. Udah pensiun selesai. Mencintai sesuatu ada masanya, ada waktunya, tidak permanen. Semuanya akan meninggalkan, pilihannya dua. Kalau bukan dirimu yang meninggalkan atau dirimu yang ditinggalkan. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah sesukamu. Kalau mau baik-baik, kalau mau buruk-buruk, Allah enggak punya masalah denganmu. Kalau memang kau mau salih, Allah balas. Mau buruk, Allah balas. Enggak usah khawatir. Jadi sederhana kata Jibril. Yang keempat, anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya ketika malam hari. Salat mahdhah, salat wajib yang 5 waktu itu standarnya. Tapi sujud kita malam hari itu pujian dari Allah.
orang yang datang malam-malam jam 3 dia bangun atau setengah 4, karena kalau jam 3 mungkin nanti takut ngantuk, jam setengah 4 dia bangun, dia bergegas mengambil air wudhu, kemudian salat dan sujud kepada Allah, dia tumpahkan seluruh keinginannya, dia tumpahkan permohonannya, dia sampaikan munajatnya kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini adalah hambamu yang bermaksiat, ya Allah, sepanjang hidupku, ya Allah, nyaris tidak ada kebaikannya, tapi aku percaya kepadamu, ya Allah, tidak ada zat yang dapat mengampunkan dosaku selain engkau, ya Allah. Sebesar apapun dosaku ini, ya Allah, engkau pasti mengampuni, ya Allah, selagi aku tidak syirik kepadamu, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah, tolonglah aku hambamu ini, ya Allah. Allah akan tersenyum kepadamu. Maka firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senang sujud pada malam hari melalui tahajud dan salat yang lain, Allah akan meninggikan derajatnya di sisi manusia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang mukmin adalah orang yang tidak selalu menggantungkan dirinya kepada makhluk. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia, sebab harapanmu bisa dikecewakan, dirimu bisa disakiti, dirimu bisa ditinggalkan. Tapi ketika engkau gantungkan dirimu kepada Allah, apapun masalahmu, Allah akan mengeluarkan engkau dari persoalan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya terhadap hamba-hambanya, apalagi dirimu adalah orang yang dekat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini kita jarang bertemu. Malam ini saya dipertemukan melalui panitia Maulid Nabi. Saya berharap pertemuan ini akan membawa hikmah dan kebaikan untuk kita. Pulang nanti rasa cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Rasa mahabbah kita dan rasa rindu kita, rasa isyik kita kepada Rasulullah semakin bertambah dan bertambah, karena kita tidak punya harapan lain selain kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berzikir kepada Allah selepas salat, perbanyaklah beristighfar kepada Allah selepas salat, perbanyaklah bertaubat kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat dan setiap kesempatan, dan tambahlah dengan bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, cintai saudaramu walaupun mungkin mereka berbeda. Bu, kalau ada orang benci ibu, apakah ibu akan membencinya? Alhamdulillah. Kalau ada orang mencela ibu, apakah ibu akan membalasnya? Kalau dia maki-maki ibu, apakah ibu akan membalasnya? Alhamdulillah. Insyaallah ibu orang baik. Mudah-mudahan anaknya juga jadi anak yang baik. Maka ketika menjadi orang baik, senanglah berbagi dalam kebaikan. Kalau tetanggamu susah, bantu mereka, tolong mereka. Membantu jangan nunggu banyak, sebab kalau banyak rata-rata pelit. Kalau punya uang 10.000 dibagi 2 berapa? Masih mau berbagi? Kalau 100.000 bagi 2 masih mau berbagi? Kalau 1 juta bagi 2 masih mau berbagi? Bual kau. Maka berbagi jangan nunggu banyak. Bagi sikit dulu. Quran pun hanya mengambil 2.5% dalam zakat. Sebab kalau kebanyakan nanti kita lupa. Apa? Kedekut. Apa lagi selagi kedekut? Hah? Masin. Ikan masin. Apa lagi? Masin. Kampung saya bilang tak akan bertumbuh. Itu dah buah hujung dah, Pak. Kalau dah buah, siapa dong si anak? Tak akan bertumbuh dia. Udah tak akan bertumbuh itu tak ada maaf bagi dia, Pak. Zaman kita kecil lagi dulu kan ada tak akan bertumbuh itu.
Zaman kita kecil tahun 70-80 ada kam tuku. Apa disebut kam tuku? Tak cair-cair dia buat tuku. Maka kalau ada ketemu orang pelit, bukan pelit dia, kam tuku. Maka berbagi sedekah, jangan nunggu banyak. Bagilah ketika sedikit, sebab kalau banyak rata-rata orang jadi pelit. Maka izinkan orang lain untuk berbuat baik, nanti balas juga. Kalau ada orang yang menyakiti, maafkan. Ada orang berbuat baik, kita balas baik, itu biasa. Yang luar biasa itu orang berbuat jahat, kita maafkan. Ada enggak orang jahat kita maafkan? Sebelum dia minta maaf. Halo Pak, Bapak, jujur ya sebagai penutup, ini masjid. Bapak, pernah minta maaf sama istri? Pernah minta maaf sama istri? Kapan? Lebaran? Budak kecil pun tahu lebaran, Bapak. Suamimu bukan suami sempurna seperti Nabi. Nabi suami sempurna selalu minta maaf atas kekurangannya. Nah ini cuma orang sungai Rengas. Nah mewadole. Ya bagi buat algan bini. Bini kena seranah. Padahal kata Nabi, apa susahnya kamu minta maaf? Meminta maaf itu tidak hina, justru Allah akan meninggikanmu. Betul Bu? Nah, sama dengan ibu, kapan terakhir minta maaf dengan suami? Hah? Setiap hari. Mana saya bohong kan? Biasakan minta maaf sama istri. Istri pun biasakan minta maaf sama suami. Saya ini selalu mengajarkan diri saya untuk minta maaf sama istri. Sampai istri saya bingung. Tapi bikin salah apa lagi tuh? Bukan persoalan bikin salah. Yang namanya manusia itu kan tempatnya salah. Siapa tahu kemarin saya berbuat salah dan tidak sempat minta maaf. Maka lama-lama istri saya curiga. Ada apa nih? Saya bilang enggak. Kan Nabi dulu yang selalu keluar dalil. Kalau nak kawin lagi. Kawin lagi macam mana? Kalau suami kawin, daripada minta izin, bagus minta maaf. Kan Nabi yang keluar dalil itu. Taklah, saya bilang sama istri, engkau adalah istriku satu-satunya. Sampai sekarang. Besok kan gak tahu, Bu. Saya ini suami paling baik kalau di rumah, Pak. Saya kalau di rumah baik, Pak. Kalau di luar, wallahualam. Coba nih, istri-istri yang baik, istri-istri salihah ini, kurang apa, Bapak? Allah menghadiahkan istri yang baik seperti ini. Kurang apa coba? Paling cuma kurang cantik kan? Tapi ingat Bang, kecantikan itu nisbi. Kecantikan itu relatif. Cantik menurut kita belum tentu cantik buat orang. Jangan pernah mengangankan sesuatu yang tidak pasti. Suatu hari tadi saya cerita di pengajian sama Ibu Uswatun Hasanah. Suatu hari saya jalan sama istri di mall, Pak. Saya memang jarang berjalan sama istri kecuali ada kesempatan. Karena sepanjang kehidupan saya itu cuma dakwah terus. Saya lagi jalan nih ya. Jalan berdua. Tiba-tiba ada anak gadis lewat umur 25 tahun. Istri nanya, "Bi, Abi ngelihat anak yang barusan? Gadis yang barusan enggak tuh. Masa enggak ngelihat?" "Enggak." Pada dalam hati, "Yes." Enggak tahu kalau aku ngelirik dari tadi. Istri pengennya dibandingin. Nah dia umurnya 51, yang lewat 25, kan separoh. Nanyanya ngejebak.
Cantikan mana aku sama dia? Astagfirullahaladzim. Ini sama dengan ngebandingin mobil Ferrari sama truk tangki, Bapak. Saya bilang sama istri ini, kalau Umi nanya, yang pasti barusan paling umurnya 25 tahun. Abi harus jujur. Iya, saya jujur. Cantik gak barusan? Cantik kebangetan, cantiknya kelewatan. Kalau saya, cantiknya udah lewat. Lah gimana mau dibandingin, Pak? Istri umur 25, istri umur 52, yang lewat 25. Kan kebalik. Kita jujur salah, bohong salah. Akhirnya, udah jujur aja. Saya bilang, iya, Mi. Lebih cantik wanita yang tadi. Dasar laki-laki buaya. Saya jawab, Umi pikir buaya itu jantan semua. Apa ibu pikir apa buaya nggak ada yang betina? Ada, mana yang betina? Inilah hidup. Hidup ini hanya permainan. Waman hayatul dunia illa na'imun walahun. Waman hayatul dunia illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada lain, hidup itu hanya sekedar permainan dan senda gurau. Dan tidak ada lain, kehidupan itu hanya perhiasan yang menipu. Sayangnya kita selalu tertipu dan senang dan selalu minta diulangi, ditipu oleh duniawi ini. Silakan kaya, selagi kekayaan didapat dari yang halal, kemudian diinfakkan kepada perkara yang baik. Karena kaya di dalam Islam itu tidak dilarang. Kalau kekayaan bisa bermanfaat, pasti lebih baik dibandingkan dengan kemiskinan yang menyebabkan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, para panitia. Saya tidak bisa berlama-lama. Sudah satu jam ya. Sudah lewat. Sudah lewat bu. Waktunya sudah lewat. Karena saya tahu bunyi pip pip pip. Biasanya bunyi dolar. Karena saya biasanya ceramah di negara orang bu. Yang paling dekat mungkin ya Malaysia sama Brunei sama Singapura. Saya itu kalau ceramah di Singapura cuma 45 menit saja. Tidak boleh lama-lama di sana. Kalau di Malaysia 1 jam, kalau di Brunei mungkin sekitar 1 jam. Nah ini ceramah di Sungai Rengas, minta 2 jam, nyaman kau. Kata orang Jakarta, enak di lu, sakit di gue. Ibu-ibu, bu, bersyukur kepada Allah dan berterima kasihlah kepada suamimu, sebab suamimu itu adalah imam terdekat dan terbaik dalam hidupmu. Jangan bandingkan suamimu dengan orang lain, sebab suamimu juga sedang menahan dirinya untuk tidak membandingkan dirimu dengan perempuan yang bukan istrinya. Suami yang baik, istri yang baik akan melahirkan anak keturunan yang baik, dan insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu hari nanti kita pasti akan dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak, setidaknya kalau kita tidak berjumpa di dunia, tolong cari saya di akhirat nanti. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau engkau hadir dalam majlis ilmu, lihat mereka satu persatu. Lihat mereka bersatu. Nanti di akhirat kalau tidak bertemu, tanya kepada Allah, kemana mereka itu? Maka saya tengok dari tadi ayah, ini saya renung tadi ini. Nanti kalau saya di surga, saya tanya sama malaikat, malaikat, dulu saya itu ada penurun iman. Mana nurun iman? Jalan komnya sudah so, perbatasan Sungai Rengas sama ini TPI. Saya ada ketemu orang nama Songko Hitam. Namanya siapa tadi? Hah? Zulkifli. Oh, namanya bagus nih, Pak. Walaupun gak ganteng-ganteng amat gitu. Nanti saya bilang sama malaikat, saya ketemu sama seorang hamba Allah yang bernama Zulkifli. Dia rajin ke masjid, dia senang ibadah, dan dia senang selalu ke pengajian. Kalau pengajian duduk paling depan dia, walaupun terkantuk-kantuk, gak masalah. Karena saya tengok dari tadi banyak tidur nih daripada dengar. Nanti kita akan saling menyaksikan di antara malaikat-malaikat Allah bahwa kita malam ini hadir di masjid ini, dan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika benar itu pasti dari Allah.
karena kebenaran mutlak hanya milik Allah, dan kesalahan itu saya yakini karena keawaman dan kebodohan saya. Kalau suatu hari nanti kita diizinkan bertemu, mudah-mudahan pertemuan itu juga menjadi pertemuan yang mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Seluruh panitia, terima kasih yang sudah menggagas acara ini luar biasa. Dan tolong Bang, tolong baliho saya di depan, kalau sudah selesai tolong diturunkan Bang. Takutnya nanti dikira nyalon saya Bang, malah dicoblos sama teman-teman nanti. Ya. Terima kasih. Adzallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.